Nah, sahabat, lihat noh, ada sarang tupai jeralang loh di pohon yang besar ono. Ini ada jeralangnya, indukannya ada. Kita coba zoom. Ada di situ kelihatan ekornya. Nah, itu dia, sahabat ya. Kelihatan enggak tuh? Terlalu dekat ya. Tuh. Itu tuh ekornya tuh ya. Nah, kelihatan itu ada jeralangnya tuh ekornya. Itu indukannya. Ini siapa tahu lagi masih makan anaknya. Ya. Oke. Kita coba lihat lagi. Nah. Tuh, itu ekornya masih ada. Ini enggak tahu lagi masih makan anaknya, soalnya saya tadi lihat dia keluar masuk. Kita coba perhatikan lagi ya. Kita coba perhatikan. Ini jauh banget, Cok. Ya. Tuh ekornya. Segini kelihatan ya, jelas. Kalau terlalu dekat ini buyar ya. Ini kayaknya ada loh, loncat, keluar lagi. Enggak tahu lagi bikin sarang atau lagi apa, ngasih makan anaknya. Kurang pasti ya. Kita coba, siapa tahu dia masuk lagi. Tadi saya lihat, perhatikan, udah keluar masuk lagi. Nah. Oh, masuk lagi. Masuk lagi tuh. Ini kurang pasti ya, sahabat. Masuk lagi dia ya. Nggak tahu lagi bikin sarang atau kayaknya baru bikin sarang dia. Soalnya tuh, balik lagi, loncat lagi. Loncat lagi, sahabat ya. Kita coba perhatikan apakah dia bawa ranting-ranting gitu atau enggak. Kalau bawa ranting-ranting berarti dia lagi buat sarang. Kita coba perhatikan. Nah. Ini ada dua ini. Yang satunya agak kecil. Yang bolak-balik ke luar ke dalam itu yang besar. Sepertinya itu jantannya. Tuh, masuk lagi. Masuk lagi. Nah, iya, ini kayaknya lagi buat sarang, sahabat ya. Soalnya dia bolak-balik terus ke luar ke dalam. Nah, nanti keluar lagi dia. Sekarang agak dalam lagi. Tadi kelihatan ekornya ya. Kita zoom lagi dikit. Nah. Nanti keluar lagi dia. Kalau dia keluar lagi, terus masuk lagi, berarti positif ya. Lagi membuat sarang. Kita coba lihat. Soalnya kelihatan itu daunnya masih basah ya. Masih basah banget. Itu ada dua, yang satunya di luar terus, yang satunya di luar terus. Tuh. Saya lihat itu yang satunya lagi. Oh, iya benar-benar. Ini lagi buat sarang. Tuh. Masuk lagi. Oh, tadi udah keluar lah. Masuk lagi. Iya benar. Tuh. Wah, jatuh tuh. Jatuh, daunnya jatuh. Ya benar sahabat, ini lagi membuat sarang. Soalnya dia bolak-balik terus. Saya lihat tadi perhatikan dari luar sana bawa daun-daun ranting-ranting gitu ya, terus masuk ke dalam. Ini sayangnya nih jomnya gebuyar ya. Tadi ini positif ya sahabat. Oke. Nah, ini udah positif. Tupai jeralang ini baru membuat sarang. Soalnya saya tadi perhatikan, saya lihat dari luar itu dia bawa ranting-ranting terus masuk ke dalam. Terus ada yang jatuh tadi ya, kelihatan ada yang jatuh, itu ranting-rantingnya masih basah. Berarti itu posisi ranting-ranting itu belum begitu benar gitu ya, masih dibenah-benahi gitu.
Soalnya kalau udah jadi nggak mungkin jatuh. Soalnya udah kuat gitu ya. Oke, sahabat, sekian aja video kali ini ya. Kita tunggu sebulan lagi. Kita tunggu sebulan baru kita cek ya, sahabat. Oke, sebulan dari sekarang. Setelah itu kita cek, saya akan cek ke sana apakah udah beranak atau belum. Oke. Sekian aja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.